Pams, kekayaan budaya tanah Minang sangat melimpah. Salah satunya dari alat musik tiup tradisional ini. Kupui tandua termasuk alat musik sederhana yang memiliki nada tunggal. Alasan itulah instrumen ini tidak digunakan sebagai aransemen pengiring suatu tarian atau lagu. Kupui tandua dahulu digunakan oleh masyarakat Minang sebagai alat komunikasi antar kampung. Biasanya kupui tandua ditiup untuk menandakan waktu azan subuh dan maghrib, Pams. Selain itu, kupui tandua juga digunakan sebagai pengganti kentongan kalau di Pulau Jawa. Ini untuk menyampaikan sebuah berita. Saat kupui tandua ditiup, maka orang-orang akan berkumpul dan pengumuman akan disebar kepada warga. Seiring kemajuan teknologi, kupui tandua digunakan sebagai tanda dimulainya sebuah acara besar atau untuk mengumpulkan para penari yang hendak tampil dalam sebuah acara. Suaranya yang melengking panjang membuat orang-orang mengenali pertanda dari tiupan kupui tandua tuh, Fams. Membuat kupui tandua juga butuh teknik, Fams. Meski terlihat mudah, gak semua orang bisa membuat dan memainkan kupui tandua ini loh. Fams, tanduk yang dipakai haruslah tanduk kerbau. Karena mudah dijumpai, ukurannya lebih panjang, besar dan kokoh. Suara yang dihasilkan juga lebih menggaung tuh. Tanduk kerbau yang telah besar dipotong bagian ujung yang lebar. Pemotongan untuk menentukan jauh dekat suara yang dihasilkan nanti, Fams. Semakin panjang tanduk, maka semakin jauh suaranya. Dan sebaliknya, kalau tanduk pendek, suara yang dihasilkan tidak terlalu jauh jarak frekuensinya. Potong bagian ujung tanduk yang runcing. Nah, ini bagian yang cukup sulit, karena pembuat kupui tandua harus mengukur kedalaman lubang. Lubangi juga ujung tanduk menggunakan pisau ya, Fams. Lubang disesuaikan dengan pemain kupui tandua. Nah, ini kan ada yang panjang tanduknya, terus ada yang cuma segini pendeknya. Itu bedanya apa sih, Da? Kalau yang panjang lebih jauh. Kalau yang pendek dia lebih kecil. Setelah itu, kikir tanduk dengan pisau supaya tidak terlalu tebal. Baru deh, tanduk diamplas untuk menghaluskan permukaan dan lebih mengkilap. Nah, kalau sudah jadi, bisa langsung ditiup nih. Cara meniup kupui tandua nggak mudah, seperti meniup trompet. Tapi, harus ada teknik khusus supaya kupui tandua mau mengeluarkan suara. Meniup kupui tandua juga harus satu kali tarikan nafas. Pams, tanduk sapi cenderung lebih kecil dimanfaatkan untuk alat musik. Biasanya digunakan sebagai sambungan alat musik sarunai. Sekilas, sarunai berbentuk seperti seruling, tapi ukurannya lebih kecil. Ujung sarunai disambung dengan tanduk sapi yang telah dilubangi. Fungsi tanduk sapi pada sarunai untuk menghasilkan suara lebih melengking dan nyaring. Sarunai tanduk sapi biasa digunakan untuk pengiring musik dan tarian yang bertema kegembiraan.